teman-teman semuanya, kembali lagi bersama gua di sini Valentinus Johari dan di game Growtopia. Dan teman-teman, kali ini gua akan meng-restock World SSP gua ya, seperti yang di video kemarin gua udah bilang ke kalian gua akan meng-stock World SSP gua dengan 100.000 pack SSP ya teman-teman ya. Dan juga di sini gua akan mengkolek sisa-sisa WL teman-teman yang kemarin gua lupa kolek gitu kan, dan juga ada beberapa yang kemarin itu nggak ke-solve juga teman-teman. Nah, jadi teman-teman, nah ini juga gua pengen ngasih tahu ke kalian sekedar informasi, Growtopia ini udah kedatangan juga event pineapple nih teman-teman. Dan dengar-dengar katanya teman-teman, owner by SSP itu bakalan kaya karena event ini. Kenapa? Soalnya nanti dia bakal ngejual seed-seed sampah yang nggak laku teman-teman. Bisa digabungin sama dirt or cave setahu gua, dan bisa jadi cave, bisa jadi pineapple teman-teman. Dan gua belum, jujur ya teman-teman, gua belum pernah ngalamin event ini walaupun gua main bertahun-tahun teman-teman ya. Soalnya waktu pas event ini tuh gua selalu nggak bisa, waktu itu tuh ada halangan ulangan kalau nggak salah beberapa kali gitu kan. Dan jadi sekarang nih teman-teman, ini seperti yang udah kalian tahu, gua akan meng-restock ini world nih teman-teman, dan ini kita collect aja dah. Dan di episode sebelumnya juga gua udah kayak nunjukin ke kalian juga berapa profit yang gua dapat dari nge-stock berapa ya? 50k SSP ya seingat gua ya, apa 40k gitu, gua lupa. Astaga, buat SSP sendiri bisa lupa gitu kan ya. Aduh, dan ini juga ya, gua pengen ngambil-ngambilin dulu sebentar teman-teman, ini WL yang apa? Yang kemarin tuh, pack yang kemarin itu belum habis teman-teman ya seed-seednya. Jadi baru laku sekarang gitu. Wih, 24 WL nih. Dan juga gua lupa kemarin itu teman-teman, gua udah pasang donation box ya. Cuman gimana cara kalian ngaksesnya si Dodo emang. Wih, 23 ini. Lupa gua taruh di atas sana tuh, di atas word gitu. Lah kata gua, lah ini gimana cara orang donatnya nanti ya? Astaga, emang Dodo. Asal aja pasang tapi nggak ada doornya gitu. Nah ini ada donation box ini ya. Ini tuh admin gua yang pasang teman-teman. Siapa yang admin gua namanya, lupa gua. Ini juga ada suruh nih punya admin gua lagi, main pasang aja emang nggak ada akhlak. Nah si Elmer nih, si Elmer nggak ada akhlak emang. Oke, di sini 51, berarti kemarin sama kemarin itu cuannya berapa ya? Gua lupa. Pokoknya kemarin tuh dapat 734 kalau nggak salah ya. Berarti dapat 780-an kayaknya. Gua juga nggak tahu, teman-teman. Dan ini tuh hasil dari gua ngejual set challenge yang Hode kalau nggak salah, ini 55 tuh gua beli dolphin head, terus 21 well ini gua beli pesawat, teman-teman. Dan untuk ini 25 apa ya? Rambut kalau nggak salah, lupa gua. Dan ini juga thank you banget ya yang udah ngisi donation box, kan bisa lihat sendiri. Soalnya gua nggak baca kenapa, karena ini nanti ada segmennya sendiri, teman-temannya. Nanti gua bakalan buka donation box dari kalian nih yang udah gua taruh sebentar. Nih yang udah gua taruh di sini teman-teman, nanti ada segmennya sendiri. Nanti kita bakalan baca-bacain pesan dari kalian, dan juga bakalan ada challenge setiap misalkan kalian donate berapa DL, berapa WL gitu ya, setiap pencapaian ke DL nanti kita bikin challenge nih tuh. Lihat, gua masang begini tapi nggak ada akses buat ke sini, coba. Gimana coba, ha? Coba gimana tuh? Gimana dah, nggak ngerti lagi gua emang dodol. Ini juga ada IOTM yang sangat bagus. Nggak tahu gue, pokoknya katanya bisa ngegantiin raptor leg cenah. Ya otomatis harga raptor leg turun. Makan tuh yang punya raptor leg. Nggak bercanda. Dan ya temen-temen, ntar ini kita harvest dulu, terus ini kita taruh di sini. Kok hilang gitu kan? Ini admin gue jangan-jangan yang ngambil. Nggak bisa ya. Oke, pokoknya di sini kita langsung aja ke stok SSP gue temen-temen ya. Let's go lah. Nah, ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini SSP-nya udah kekumpul. Ini per innya 10.000 teman-teman. Ini ada 1 2 3 4 40.000, 60.000, 80.000, 100k yes, teman-teman. 100k lebih berapa ini? 100k lebih 2.000 teman-teman. 2.600. Ya kan ini 2.000 kan? Ya, pokoknya lebih teman-teman. Nah, lebih pastinya di sini gua bakalan cek pakai grow scan aja teman-teman. Karena gua rip dari kemarin gitu, nggak bener-bener dah. Penyakit emang. Ketahuan gue di sekolah orangnya kayak bagaimana. Aduh, serso. Nah, di sini totalnya ada 10 ada 100.000, 101. Gimana sih cara, pokoknya ada 100
Pokoknya pas 100 kapek lah teman-teman. Pokoknya di sini ada 100 kapek dan gue bakalan ngetap-tapin ini dengan cara teknologi, teman-teman. Apakah kalian tahu teknologi di Grotopia ya? Jadi itu pokoknya sangat gampang, kalian tinggal setting, tinggal tidur. Enggak. Pokoknya ini gue bakalan tap-tapin teman-teman ya. 100 kapek di sini teman gue. By the way, aduh gimana, sibuk lagi kan. Dan ini gue mulai dari jam 15.29 teman-teman ya. Dan kita lihat apakah gue akan meng-tap-tap ini. Gak mungkin sendirian, gak mungkin banget teman-teman. Ini gak mungkin gue ngelakuin tap-tap begini sendirian. Gue bakalan panggil teman gue 2 orang atau 3 orang ya teman-teman. Dan ya gue aja udah capek nge-tap-tap segini. Ngetap-tap segini aja udah capek. Gaya gabut teman-teman. Kalau misalkan ngetap-tap begini nih, ini tap-tap nih, ini MOS. Ini namanya MOS teman-teman ya. Jadi bukan teknologi. Kalau misalkan teknologi itu bahaya. Di antara kalian di banned, kalau enggak hidup tenang. Pakai mesin enggak tuh. Ya kalau udah di ilegalin jangan sih teman-teman. Saran gue jangan. Cuman kalau misalkan kalian kekeh nih, pengen make gitu, pengen cara yang enak, ya kan? Kan karena teknologi itu kan mempermudah hidup manusia. Gak, pokoknya kalau misalkan kalian pengen tetap maksa make, pengen maksa auto, itu terserah kalian ya. Tergantung kalian mau pakai auto apa enggak. Dan tapi kalian tuh pasti udah tahu kan resiko yang bakalan kalian tanggung itu apa gitu kan. Nanti jangan tiba-tiba bang, gua kena ban gara-gara gua auto. Ini ada sisir. Makan. Pokoknya kalau misalkan kalian kena ban, ya udah terima aja gitu. Gak nih ngetap-tap gini enaknya live teman-teman. Cuman karena internet gua bapuk ya in the home, ya begitulah, jadi nggak bisa, udah nggak mungkin gitu kan. Pasti kalian juga nanya nih, bang gimana sih profit di pineapple? Ya gua nggak tahu teman. Jujur gua nggak tahu kalau misalkan caranya. Yang gua tahu kalian cuman gabungin seed dirt atau kev dengan seed-seed SSP gitu. Tapi gua nggak tahu sih seed SSP yang mana. Pokoknya yang rarity-nya lumayan tinggi juga atau 5 ya. Intinya kalian cari yang 200 per WL teman-teman, seed-seed sampah seingat gua. Terus nanti kalian gabungin jadi pineapple, terus nanti pineapple-nya dijual kali ya atau dimakan gitu. Nanti baru dapat item-item yang bagus gitu teman-teman. Dan setahu gua yang bagusnya itu pineapple guardian ya yang paling mahal. Atau kalian ada yang lebih tahu gitu kan, siapa tahu yang lebih tahu daripada gua yang lebih berpengalaman, bisa kolom komentar teman-teman, komen. Atau weather apa nih pineapple, aduh gua nggak tahu event ini teman-teman ya. Jadi ini lihat, kalian bisa lihat nih, pokoknya banyak ya teman-teman SSP-nya. Nanti kalian bisa beli seed sampah di gua lah ya, seed yang bisa mengcuankan kalian. So jadi ini bakalan gua skip aja, misalkan nanti ada teman gua datang baru gua lanjut record lagi, atau ya misalkan teman gua udah datang gitu kan, ya udah lanjut record. Teman gua nggak ada, ya udah kita cut aja teman-teman. Intinya di sini kita tadi mulai jam 15.29 teman-teman, dan ini nggak mungkin beres hari, gua udah jamin sih. Kalau misalkan gua sendirian nggak mungkin beres hari, jadi ya udah ya. Dan juga ini gua by the way nyalain show chat only from friend teman-teman, biar kenapa nih, ini salah satu keluh kesah gue juga nih teman-teman. Soalnya banyak dari kalian takutnya yang message terus nggak kejawab, langsung baper gitu. Sombong bang, sombong. Aduh pada lagi ngetap-tap gitu, nanti di report auto gitu kalau misalkan gue nggak jawab. Ya udah mendingan biarin aja nggak ada yang masuk. Biar dirahasiakan teman-teman ya. Nah teman-teman semuanya, di video kemarin juga gue ada minta ke kalian semua untuk saranin gue biar gue bisa daily upload, kira-kira game apa sih yang harus gue mainin gitu kan. Dan thank you banget buat saran-sarannya ya dari kalian semua yang nyaranin gue untuk main game Subnautica, terus Minecraft, Resident Evil, game horror lainnya, terus game Android lainnya. Ada juga yang nyaranin gue buat main game Valorant, game FPS tembak-tembakan. Ada juga yang nyaranin gue buat main game apalagi tuh, FF, PUBG, ML. Aduh, banyak banget teman-teman saran dari kalian semua. Thank you banget ya teman-teman buat saran-sarannya. Tapi sih gue sih ya pengennya tuh main game yang kayak story teman-teman. Jadi yang kayak ya story gitu juga, yang horror. Horror sih gue pengen banget teman-teman. Tapi gue bingung main game horror apa karena nggak ada yang serem. Nggak, maksudnya nggak tau lah pengen main game horror apa. Mungkin kalian ada saran juga boleh, game horror yang bagus tuh. Ada juga sih yang bilang Slenderina atau enggak game yang di Android gitu. Apa ya, gue lupa game-game horror Android. Terus ya pokoknya thank you banget yang udah ngasih saran temen-temen ya. Nanti gue mungkin ada satu video Minecraft yang bakalan gue upload, kalian tunggu aja, oke? Okay? Dan ini juga ada tombak, ini tombak scam guys. Tombak nge-scam gak tuh. Ini tombak dari fosil yang kemarin gue lupa balikin orangnya. Makasih ya bro kalau misalkan lu nonton.
gue ambil nggak, gue drop yang si dodol. Ini by the way teman gue pada kemana ya? Aduh, ini masih banyak pula lagi. Aduh, mending gue ini mah tap-tap begini. Acau, ini seandainya aja ya teknologi mempermudahkan hidup boleh digunakan teman-teman. Ini bisa tap-tap sendiri gue tiduran. Nah teman-teman semuanya, di sini gue udah ngetap-tap sebagian, nggak semua. Di sini gue baru ngetap-tap sekitaran 20.000 teman-teman, dari tadi jam 3. Temen gue tungguin dari jam 3, sekarang udah jam berapa? Jam 8 teman-teman, belum juga datang gitu kan, masih pada sibuk mereka di luar. Jadi gue ya udah ya teman-teman, di sini gue nggak bisa ngeberesin semua. Ini masih ada sisa berapa nih, penasaran gue. Nah masih ada sisa 74.000 teman-teman. Aduh gitu. Ah, putus jari gue kalau misalkan ngetap-tap sendiri. Jujur ini gak bisa teman-teman, gue sendirian ya. Jadi kayaknya untuk ini gue ambil. Aduh kok kegencet gak tuh, kegencet peti sendiri. Ini gue langsung aja ambil temen. Ish. Ini langsung aja gue ambil teman-temannya semua seatnya, dan langsung aja gue masukin ke dalam vending ya teman-teman. 200. Oh ini masih ada yang enggak ternyata. Ya ini masih satu biji. Nah ini kita langsung aja ya, kita masukin ke dalam vending ya teman-teman. Tadi juga sebenarnya ya gue udah masukin beberapa juga tuh teman-teman, seperti yang udah kalian bisa lihat di sini, vendnya udah ada ke beberapa yang keisi gitu kan. Rame banget tadi tuh waktu gue masukin di sini. Sorry banget ya teman-teman semua yang tadi datang. Misalkan ya kita kan lagi sibuk begini ya. Dan buat teman-teman gue juga, aduh ini PHP emang teman-teman gue ini. Kecewa, gue kecewa parah. Jadi nggak kelar hari ini teman-teman, atau mungkin nanti setelah setelah nanti ini buka kayaknya udah bisa restock 50k dulu teman-teman ya. Nanti gue tap-tap lagi dah di off record, nanti gue bakal nyoba ngetap-tap lagi teman-teman ya. Soalnya aduh sayang banget gitu kan, lagi event Valentine, lagi event pineapple ya, masa SSP nggak di stok gitu. Kemarin by Monkey daily quest gue lupa stok tuh, rugi gue 20 DL. Sakit pisan 20 DL hilang. Ini nih harus juga gue stok lah. Kita hitung sama-sama nanti profit yang kita dapatkan dengan gue ngestok 100k modal 55 DL teman-teman. Ya semoga aja bisa profit berapa ya? Harusnya sih bisa nyampe ke 80 DL. Ya kita lihat nanti teman-teman ya. Ih, gue nggak sabar megang BGL. Ayo megang BGL. Nggak sabar gue megang BGL temen-temen ya. Astaga, akhirnya gue sekian lama bisa memegang BGL. Nah bagi kalian, bang lu kan bukannya udah punya Markland, punya Rayman. Nah sebenarnya temen-temen ya, untuk kedua item tersebut gue itu beli di harga waktu masih murah banget temen-temen. Dulu Markland gue beli satunya 11 DL, terus Rayman dulu gue beli satunya 19-10 WL temen-temen. Terus gue abis beli barang itu, gue pensiun main GT karena ada ulangan. Tiba-tiba login nyampe langsung ke satu BGL, nggak ngerti lagi gue. Emang gue pensiunnya rada lama sih teman-teman waktu itu. Ya gimana ya, kaget lah. Player yang dulunya cuma farm, trading kecil-kecilan, tiba-tiba beli item begituan, langsung so BGL, langsung naik stongs banget. Wah gila sih. Aduh gila itu, auto seneng banget gue login. Jadi ya gitu teman-teman, bagi kalian yang penasaran ya kenapa gue bisa punya alat-alat farming. Nanti juga rencananya gue pengen beli ini teman-teman, pengen beli Ancest biru, pengen beli body head. Ya kalau misalkan udah ada DL sekali lagi. Belum gue road to doctor. Aduh banyak banget teman-teman keinginan gue di GT, cuman susah banget nyari WL kalau misalkan begini terus. Mana road to gout ama lagi gue. Udah nungguin aja ini, by the way kita mahalin dulu ya teman-teman, soalnya ini gue pengen pakai nanti. Buat apa ya, buat si wave grip. Dia udah booking ke gue teman-teman, si wave grip itu. Bang, Len, booking ya Len. Anjay, booking. Booking gak tuh. Ya pokoknya udah dipesan sama si wave grip, nanti buat ngemes kayaknya dia ya. Jadi gue mahalin. Tapi itu kalau dibeli syukur sih. Dan yang buat yang nanya teman-teman, buat event Valentine ini sekali lagi gue bener-bener gak tahu, karena gue waktu itu gak ngikutin event ini. Yang gue expert itu, anjay expert gak tuh, yang gue paling tahu itu di Harvest teman-teman. Sisanya ya nggak tahu gue. Paling gacha. Ini juga sebenarnya gacha teman-teman. Tuh ada beginiannya. Gacha sih ini, fix. Cuman kan gems gue lihat, bisa dilihat cuma 244 perak teman-teman. Aduh gimana mau gacha kan. Nah dan juga nggak worth it sih menurut gue. Yang bagus kan aura sama apa pineapple guardian ya, nggak bakal dapat juga. Gue anjay pesimis gitu. Dan untuk yang gue tahu, kalau misalkan kalian pengen profit ya paling kalian cuman beli seat teman-teman, seat yang sampah. Misalkan yang di gue ninggal laku tuh ada happy joy, yang kayaknya yang raritinya gede teman. Aduh kok gue empty sih, yang raritinya gede sih kayaknya, yang setahu gue. Nanti kalian supply sama dirt or cave, nanti
nanti jadi pineapple. Nah, pineapple-nya kalian jual 200 per WL. Setahu gua begitu ya, teman-teman ya. Kalau misalkan gua salah bisa koreksi gua di kolom komentar cara profit di event pineapple ini. Dan ini juga waktu kemarin tuh ya, waktu gua off kata admin gua ada yang ngedonate gua barang-barangnya. Thank you banget sekali lagi, semoga enggak diminta balik. Soalnya gue pernah tuh kena kasus kayak gitu. Astaga, udah di donate word, udah di donate WL, minta balik. Capek deh. Yang ikhlas aja makasih ya teman-teman ya yang udah ngedonate gue. Soalnya teman-teman ini mungkin proses gue masukin begini-begini bakalan gue skip aja ya teman-teman kalau pas gue udah beresnya. Oke, let's go lah. Nah, sip teman-teman, di sini gue udah beres ngemasukin-masukin semua seednya teman-teman ya. Dan juga nanti ini bakal gue buka seperti biasa walaupun belum semuanya gue tap-tapin teman-teman karena masih banyak. Nggak bisa lah, tangan gue cuma satu, mouse gue cuma satu, gue sayang-sayang teman-teman ya. Untuk teknologi boleh sih nanya. Enggak. Ya teman-teman, so guys, jadi di video kali ini gue udah ngestok sebanyak 100.000 SSP ya, anggap aja udah lah ya sebenarnya. Nggak kuat gue bener ngetap-tapin gitu sendirian. Dan juga untuk event ini, oh iya, bolehlah kita coba dulu sebentar eventnya ya. Let's go lah. Nah, di sini teman-teman gue udah punya pineapple-nya. Di sini ada apa nih? Super pineapple, ada dangerous pineapple, dan juga ada pineapple biasa. Biasalah ya teman-teman, cara dapetnya tinggal summon pineapple. Oke, tinggal begitu dong. Nggak, ini gue beli lah teman-teman ya. Nah, di sini gue langsung bakalan coba aja pakai super pineapple yang ini. Apa ini ya? Terus maksimum gini gue harus gimana nih guys? Oh iya, ini harus diledakin sama orang lain teman-teman. Bentar. Nih gue pakai HP gue dulu kan. Hup. Nah, ini tuh benar teman-teman. Ini tuh harus diledakin sama orang lain gitu kan. Dan nanti setahu gue nanti kita dapat hadiah dan orang lainnya juga dapat hadiah teman-teman. Di sini gue bakalan login akun teman gue yang Honeycomb ya teman-teman ya. Mumpung gue masih ingat gitu. Bentar nih, tungguin ya sebentar. Nah oke, di sini gue bakalan coba aja pakai akun teman gue ya. Coba ya kita kasih makan gue pakai pineapple. Kok nggak meledak? Lah, bukannya meledak ya? Tuh, gue udah kasih makan terus teman-teman ini. Oh, ini mau lagi. Nah, explode. Nah, udah meledak, dapat apaan ini gue? Dapat. Kok nggak dapat apa-apa teman-teman? Nggak dapat apa-apa. Coba yang ngeledakin dapat apa? Sama, nggak dapat apa-apa juga. Apaan sih ini? Iya teman-teman, nggak dapat juga. Coba penasaran gue. Coba gue makan lagi ini, makan gendut. Coba kita drop ini. Kita drop ini satu yang dangerous. Coba ya kita kasih ke akun gue yang ini. Kita kasih makan gue. Kok malah jadi gini pineapple gue? Apa harus yang super ya teman-teman? Bentar. Gue nggak paham event ini. Makanya gue coba lagi. Hup, meledak. Ah. Dapat apa tuh gua? Nggak dapat apa-apa. Masa nggak dapat? Coba yang ngeledakin dapat apa? Hah, apa sih ini, bener gak sih? Gue takutnya salah. Ntar nih coba lagi. Oke, ini udah gede nih ya teman-temannya, udah gede. Coba ya kita drop lagi. Coba ya kita kasih makan gua lagi nih. Coba nih gua kasih makan pineapple yang biasa, terus gua kasih makan yang meledak. Tuh, nggak dapat apa-apa guys. Ah, pokoknya gue nggak ngerti teman-teman. Untuk event pineapple ini yang gue ngerti cuman beli seed sampah digabungin sama dirt dan cave, terus pineapple-nya dijual. Udah, yang gua ngerti cuman itu, sisanya gua nggak ngerti. So, jadi teman-teman untuk video kali ini gua akhirin dulu sampai sini teman-teman ya. Intinya gua cuma pengen ngestok SSP aja sih teman-teman ya. Gua ngestok 100.000 SSP dan nanti kita bakal hitung juga berapa profit yang kita dapat teman-teman ya, dan kira-kira akan berapa lama itu semua slot. Tunggu aja, oke? Thank you banget buat teman-teman semuanya yang udah nontonin gua dari awal sampai akhir, dan kita akan bertemu lagi next video. Bye bye. Peace.